Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sesi. Jadi, mekanika itu ilmu yang mempelajari tentang gerak. Itu dikatakan mekanika. Mekanika sendiri terbagi menjadi tiga subtopik ya. Ada kinematika, ada dinamika, dan statika. Apa perbedaan dari kinematika, statika, dan dinamika? Kinematika ini ya menekankan pada bagaimana benda itu bergerak. Ya. Contohnya lintasan, perpindahan, kecepatan, percepatan setiap saat. Oke. Nah, untuk dinamika ya, membahas mengenai tentang gerak. Itu gerak yang bagaimana gitu. Nah, jadi pada dinamika ini yang dipelajari adalah penyebab benda itu bergerak, yaitu gaya, energi, dan momentum. Jadi penyebab gerak adalah gaya. Ya. Nah, bagian gerak yang ketiga dari cabang mekanika yaitu statika. Statika itu tentang keseimbangan benda, yaitu bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada saat diam sehingga terjadi kesetimbangan. Ini biasanya untuk analisis struktur. Oke, kita lanjut. Ya, jadi bagaimana benda itu bergerak, kita belajar di kinematika. Jadi kinematika itu hanya membahas mengenai tidak mempedulikan penyebabnya. Jadi kinematika itu mempelajari tentang bagaimana benda itu bergerak. Jadi tidak mempelajari penyebabnya ya di sini. Jadi nanti kalau penyebab benda itu bergerak itu di dinamik. Oke, makanya di sini besaran yang dipakai adalah besaran panjang dan waktu. Nah, karena kita belajar tentang kinematika hanya ada dua besaran, yaitu besaran panjang dan waktu, maka nanti berarti ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan, dan percepatan serta perlajuan ya. Oke, kelajuan rata-rata partikel didefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu total yang dibutuhkan. Oke. Jadi kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total. Kemudian, nah, satuan internasional untuk kelajuan rata-rata adalah meter per detik atau meter per sekon. Nah, di Amerika standar yang digunakan adalah feet per second. Jadi secara internasional satuan yang lebih umum adalah kilometer per jam. Nah, kelajuan ini ada di mana? Bisa ada di speedometer kendaraan. Oke. Konsep kecepatan serupa dengan konsep kelajuan, akan tetapi berbeda karena kecepatan mencakup arah gerak. Artinya, kecepatan ini merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah skalar. Apa itu vektor? Vektor selain memiliki besar juga memiliki arah, sedangkan kelajuan hanya memiliki besaran, yaitu meter per sekon, tanpa ada arah. Itu untuk kelajuan. Nah, untuk berbicara tentang kinematika lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang kerangka acuan. Misal, jika kita tanya pada dua mahasiswa berbeda di ruangan, gitu kan, pada saat pembelajaran offline, gitu. Misalnya saya sebagai dosen bertanya, berapa jarak Anda dari papan tulis, gitu kan, atau berapa jarak Anda dari whiteboard, tentu
jawaban kedua jawaban mahasiswa akan berbeda. Misalnya kedua mahasiswa yang satu duduk di depan, yang satu di belakang. Nah, kenapa? Hal ini karena kerangka acuan yang dipakai berbeda. Maka secara umum harga besaran-besaran fisis tergantung dari pemilihan kerangka acuan pengamat. Nah, untuk mempelajari kinematika, ya, jadi bagian dari apa tadi? Mekanika, mekanika bagian dari fisika, oke. Jadi, untuk mempelajari kinematika, kerangka acuan perlu ditetapkan untuk apa? Untuk menghindari kesalahan sistematis yang terjadi karena pemakaian kerangka yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, dalam fisika biasanya digunakan suatu set sumbu koordinat untuk menggambarkan kerangka acuan yang dipakai. Contoh, ini koordinat kartesian, terus dua dimensi yaitu sumbu Y dan sumbu X pada arah horizontal ya, sumbu Y pada arah vertikal. Kemudian ada koordinat polar. Oh, di sini ada sudut. Pilih yang memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah, misalkan matahari sebagai kerangka acuan untuk gerak planet, ya. Kemudian inti sebagai kerangka acuan untuk gerak elektron pada atom. Jadi itu ya contoh kerangka acuan misalnya matahari atau inti atomnya. Oke. Lanjut, kemudian nah, konsep perpindahan ya. Jadi dalam kinematika itu tadi ada apa? Ada perpindahan. Ada kecepatan, terus ada percepatan tidak? Ada, tapi besarnya bagaimana? Gitu. Oke, dalam kinematika nanti ada kita belajar tentang GLB dan GLBB. Oke, nah, perpindahan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Ya. Perpindahan bisa didefinisikan sebagai perubahan posisi sebuah objek. Jadi berpindah ya, artinya berubah posisi. Nah, misal, jika ada benda A bergerak dari X1 ke X2. Kita lihat pada tayangannya, ini benda dari X1, kemudian bergerak, balik lagi ke X2. Nah, di sini ada jarak, ada perpindahan. Mana jarak dan mana perpindahan? Nah, kalau jarak itu lintasan yang ditempuh sesungguhnya ya, lintasan yang dilalui sesungguhnya. Misal tadi benda bergerak dari X1 kemudian sampai X2 ini 40 meter ya. Dia ke titik X3 misalnya. Nah, tambah 10, balik lagi. Jadi 40 tambah 10, kembali lagi. 5, tambah 10, 40 tambah 10, kembali lagi. Tambah 10, jadi 60. Itu jarak. Sedang perpindahan apa? Perpindahan adalah perubahan posisi. Artinya posisi awal terhadap posisi A. Posisi awal tadi kan benda dari X1 dan posisi akhirnya di X2. Maka perpindahannya adalah 40 meter. Ini ya yang membedakan jarak atau panjang lintasan yang ditempuh ya, dengan perpindahan. Itu ya. Kemana berpindahnya? Dari kiri ke kanan. Ya. Kalau misalnya X1 tadi benda berpindah ke X2. Kemudian ke X3 misalnya, dan balik lagi bendanya tidak di X2 tapi di 0, ya, di titik 0, kerangka acuan titik 0 ya. Maka benda bergerak, berapa ini misalkan ini 10, ya. Benda bergerak, berpindah sejauh 10 meter pada arah ke kiri, minus. Oke, sedangkan panjangnya berapa? Kalau tadi dari X1 bolak-balik ke titik 0, tinggal dijumlahkan.
40 tambah 10 tambah 10 tadi 60 tambah 40 lagi. Nah, jadi 100 tambah 10 jadi 110 perpindahannya. Jaraknya, jarak yang ditempuh kalau dari X1 dia seperti ini, kemudian berhenti di titik 0, itu panjang lintasannya atau jaraknya 110. Dan perpindahannya adalah 10. Oke. Nah, sedangkan tadi kita lanjut, kecepatan ya, merupakan perpindahan ya, dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Nah, kemudian dari kecepatan itu ada kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah selisih perpindahan dibagi selisih waktu. Itu ya rumusnya. Oke. Tadi kan bergerak nih dari X1 ke X2, kemudian ke X3, balik lagi ke X2. Nah, jika pada contoh geraknya diperlukan waktu untuk berpindah dari X1 ke X2, ternyata diperlukan waktu 10 detik. Maka kecepatannya adalah, kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon. Ya. Waktu 10 sekon untuk berpindah dari X1 ke X2. Dari X1 ke X2. Ya, berpindah ya. Jadi selama X1 dia menempuh ke X2, ke sini, balik lagi ke sini, itu diperlukan waktu 10 detik. Oke. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per detik. Oke. Kita lanjut. Nah, di kinematika tadi ada GLB dan GLEB. Misalkan barusan ada gerak kereta melintas si rel. Apa itu gerak lurus beraturan? Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan apabila ia bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Ini rel itu dianggap lintasan yang lurus. Dan kecepatannya tetap, itu syarat dari GLB. Tetap itu, apa pengertian dari konstan ini atau tetap itu? Artinya dimanapun kecepatannya adalah sama. Dimanapun dia kecepatannya sama. Oke. Jarak yang ditempuh selama waktu. T merupakan waktunya gitu kan ya. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Apakah benar yang jatuh bebas merupakan GLB? Ya, itu pertanyaannya yang harus Anda jawab di komentar ya sebagai bahan diskusi. Formulasi gerak lurus beraturan, ya, ini formulasinya. XT sebagai kecepatan akhir ya, atau posisi pada saat T ya. Sedangkan X0 adalah kecepatan XT itu posisi pada saat T, dan X0 adalah posisi awal ya, atau ya titik awal lah. Kemudian V adalah kecepatan ya. Jadi tidak berubah besar maupun arahnya. Tidak, karena siri GLB adalah kecepatannya tetap. Senantai adalah waktu. Waktu ini berubah. Oke. Untuk kurva nih, X versus T untuk gerak lurus beraturan ya. Ini ada tabel waktu dengan posisi ya. Waktu dalam sekon, posisi dalam satuan meter. Pada waktu 0, ini ya, di grafik ini, posisinya di 2. Sini berarti 0, 0, 1, 2. Oke. Nah, pada waktu 1 detik, posisinya di 5. Ya. Kemudian pada waktu 2 detik,
posisinya di 8. Pada posisi 3 detik, pada waktu 3 detik posisinya di 11 ya. Pada waktu 4 detik posisinya di 14, dan pada saat waktu 5 detik posisinya di 17. Ini ada sebuah grafik X terhadap T atau jarak ya terhadap waktu. Ini posisi ya, posisi terhadap waktu. Nah, kita tinjau gerak dari T1, waktunya T1 ke T4 nih. Oke. Maka kemiringan grafik ini menunjukkan kecepatannya. Jadi grafik posisi terhadap waktu ya, kemiringannya adalah kecepatan. Di mana kecepatan adalah selisih dari posisi terhadap waktu. Nah, selisih kecepatan adalah apa? Selisih posisi terhadap selisih waktu. Nah, selisih posisinya mana? Nih. 15 dikurangi 5. 14 kurangi 5, 9 ya. Kemudian waktunya 4 kurangi 1 itu 3. Maka kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Oke. Untuk GLB, kemiringan kurva posisi terhadap waktu adalah konstan. Ya. Kenapa? Karena ciri GLB kecepatannya adalah tetap atau konstan, itu maksudnya. Dimanapun, di titik manapun kecepatannya ini tetap 3 meter per sekon berarti dari grafik ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pada GLB yaitu kurva kecepatan terhadap versus ya terhadap T waktu. Nah, kecepatan dalam satuan meter per sekon dan waktu adalah sekon. Oke, ini ada tabel ya waktu dengan kecepatan. Di mana waktunya 0 detik atau 0 sekon, kecepatannya 3. Dan waktu 1 detik, kecepatannya juga 3. Oke. Nah, dari tabel ini kita buat disajikan dalam grafik. Oke. Maka nih, pada saat waktunya 0, kecepatannya 3. Pada waktunya 1 detik, kecepatannya masih juga tetap 3. Pada 2 detik 3 meter per sekon. 3 detik sama 3, kemudian 4 sampai 5 juga 3 meter per sekon. Ini sudah menunjukkan bahwa kecepatannya tetap ya di mana itu adalah 3 meter per sekon. Ini merupakan ciri dari GLB karena kecepatannya tetap jadi 3 meter per sekon pada grafik ini. Lalu kalau kita tinjau grafik T1 sampai T4 ya, waktu 1 detik sampai ke 4 detik atau 1 sekon sampai ke 4 sekon. Maka berapa perpindahannya gitu kan ya? Perpindahannya 9 meter atau luas bagian bawah kurva pi terhadap waktu. Jadi luasan yang biru ini ya. Jadi panjang kali lebar. Ya, luas kan panjang kali lebar ya. Atau kita bisa cari. Nah, dari 2 ke 1 itu kan 2 detik. 1 detik ya, 2 kurangi 1 1 detik atau 1 sekon. Kecepatannya tetap ya. Maka hasilnya 9. Oke, gitu ya. Kemudian rangkaian beberapa GLB. Nih, kita kembali lagi waktu terhadap posisi grafiknya. Ya, ini waktu terhadap posisi, ini ada tabelnya. Nah, di sini posisinya ternyata tidak membentuk garis lurus gitu kan, tapi dia terlihat beraturan ya. Dari 0 ke 2 detik, dari 2 ke 4, dari 4 ke 6 ya.
Nah, tinjau gerak dari T0 sampai 2. Sampai sini berarti. Maka kecepatannya adalah selisih dari posisi 6 meter dibagi selisih waktu 2. 2 kurangi 0, 2. Delta X ini berarti waktunya 2 dikurangi 8 dikurangi 2, 6 gitu ya. Maka hasilnya adalah 3 meter per sekon. Tuh. Nah, sekarang tinjau gerak ya, waktunya dari T2 2 sekon terhadap 4 sekon. Nah, sini ada selisihnya 4 kurangi 2, 2 sekon selisih waktunya. Kemudian selisih posisi untuk 4 detik. Nah, 12 ya. 12 dikurangi 12 dikurangi 8 jadi 4 gitu ya. Nah, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Kemudian kita tinjau waktu dari 4 detik ke 6 detik ya. 4 ke 6 ya, 20 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, kita bisa merata-ratakannya kecepatan dari 0 ke 6 ya. Berapa aja tadi? Ya. 0 ke 6 ya. Oke. Jadi 16 ya dikurangi 2 dibagi 5. Kecepatannya sampai 5 ya tadi ya. T sampai 5 ini 16 ya. Dikurangi 2 ya. Kemudian 5 dikurangi 0 5 detik ya. Jadi berapa? 14 bagi 5 2,8 meter per sekon. Oke, lanjut. Nah, untuk rangkaian beberapa GLB Glaucus beraturan ya. Selang waktu atau selisih waktu terhadap kecepatan dalam meter per sekon ya. 0 sampai dengan 2 detik. Kecepatannya di sini terlihat ya 3 meter per sekon. Kemudian ternyata dari 2 ke 4 itu 2 meter per sekon. Dari 4 ke 6, dari 4 detik ke 6 detik itu 4 meter per sekon. Nah, ada luasan berarti nih gitu kan ya. Ini perpindahan dalam selang waktu 0 sampai dengan 6 merupakan luas bagian di bawah kurva. Jadi yang warna biru ini sebagai luasannya. Gitu ya. K, selisih jaraknya adalah 6 meter ditambah 4 meter, tambah 8. Dari mana 6? Ya. 1 dikurangi 0, 1. Ya. Ini kecepatannya konstan 3. Jadi dalam 1 detik 3 meter. Kenapa? Karena kecepatan dikali waktu. Itu untuk jarak ya. Jadi berapa tadi? 3 kali 1, 3. Ini ada 2 sama sini kan? Jadi 3 meter, 3 meter jadi 6. Ini juga begitu sama. 3 kurangnya 2, 1. Ya. Kecepatannya 2. 2 dikali 1, 2. Ini ada 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Ya. Kemudian untuk 4 detik ke 6 detik. Nah, lihat. Ada berapa? 6. 6 dikurangi 4, 2. Ya. Kali 4. Jadi dari sini ke sini, dari 4 ke 6 itu memerlukan jarak 8 meter. Sehingga kalau kita jumlahkan, semuanya adalah 18 meter. Jarak yang ditempuhnya. Oke. Kecepatannya berarti perpindahannya. Nah, untuk percepatan, yaitu
perubahan kecepatan persatuan waktu atau laju kecepatan. Hubungan percepatan dengan waktu memiliki analogi dengan hubungan kecepatan waktu. Oke. Nah, dari percepatan tentu ada percepatan rata-rata. Di percepatan rata-rata adalah selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Perlambatan juga sama merupakan percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Biasanya perlambatan itu saat kita melakukan pengereman. Oke. Nah, konsep GLB selesai. Sekarang kita konsep ke GLBB. Oh, oke. Sebenarnya kali ya. Karena di GLBB itu kecepatannya konstan, berarti selisih kecepatannya adalah 0. Maka percepatannya adalah 0. Itu ciri GLB ya, gerak lurus beraturan. Oke, kita langsung bagian kedua ya, GLBB, bagian dari kinematika, gerak lurus berubah beraturan. Di mana kecepatan pada saat T, VT ya, sama dengan V0 ditambah A, T, di mana V0 merupakan kecepatan awal. Itu tidak berubah ya. Nah, ditambah ya, percepatan ya. Percepatannya kirinya tidak berubah besar maupun arah. Yang berubah adalah waktu T ya. Oke. Tuh, kita lanjut. Kurva V terhadap T untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada tabel ya, waktu terhadap kecepatan. Oke. Nah, dari tabel tersebut kita bikin grafiknya atau kita sajikan dalam grafik ya, ketika waktunya 0 detik kecepatannya 2 detik, ini sama dengan yang tadi kita di GLB ya grafiknya, cuma kita lihat. Nah, tinjau gerak dari T1 sampai T4. T1 waktu 1 detik sampai 4 nih ya. Oke. Jadi percepatannya sekarang kita cari ya. Tadi percepatan adalah selisih kecepatan terhadap selisih waktu. Nah, selisih kecepatannya berapa dari T1 ke T4 ini? 5 ke 14. Maka 14 dikurang 5 itu 9. Kemudian apa? Waktunya 4 dikurangi 1 itu 3. Oke. Ya. Jadi percepatannya merupakan kemiringan kurva kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan versus waktu ya. Ini kemiringan kurvanya, ini merupakan percepatan. Berapa besarnya? 9 bagi 3, 3 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Itu untuk mencari apa percepatan ya, dari kurva kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Ya. Untuk GLBB kemudian kalau kecepatan tes waktu merupakan tetap ya, atau konstan gitu ya. Jadi ciri GLB itu GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan sama dengan GLB lintasan lurus ya. Nah, kecepatannya kalau di GLB itu konstan, kalau di GLBB berubah beratur. Dan percepatannya yang konstan. Jadi berubah beraturannya itu kecepatan supaya menghasilkan percepatan yang tetap atau konstan. Oke, kita lanjut. Gerak lurus berubah beraturan. Ini juga ada waktu terhadap kecepatan. Ya. Nah, sekarang kita tinjau. Ya, kalau tadi 1 ke 4, sekarang 0 ke 5. Ya, ini grafik waktu. Grafik waktu. Ya, grafik waktu terhadap apa namanya waktu terhadap kecepatan ya, bukan jarak yang ditempuh merupakan luas bagian di bawah kurva ini 0 sampai 5 warna ungu ya. Oke. Luas arsiran itu merupakan jarak yang ditempuh, maka delta X sama dengan setengah 2 plus 17
meter per sekon dikali 5 sekon. 5 kurangi 0 adalah 5 atau 5 detik. Nah, 2, 0, 1, 2 ya, 2 meter per sekon ditambah 17. Sini ujung di 5 detik ya, kecepatannya 17. Nah, kecepatan awal adalah 2 tambah 17 sama dengan 19 bagi 2. Maka 19 bagi 2 dikali 5 itu 47,5 meter. Itulah jaraknya ya, atau perubahan posisi. Ya. Formulasi gerak lurus berubah beraturan. Nah, secara formulasi GLBB ya, kita waktu 0, kecepatannya waktunya 0, kemudian kecepatannya adalah kecepatan awal. Waktu T itu kecepatan pada titik T. Hingga secara formulasi seperti ini. Sebagai pada tabel apa grafik kecepatan versus waktu. Atau kecepatan terhadap waktu. Nah, percepatan, jadi percepatan adalah selisih kecepatan terhadap waktu, terhadap perubahan waktu. Di VT, kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, berarti A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Atau T-nya naik ke sini, A kali T ya, A kali T minus V0 pindah jadi positif. Jadi VT sama V0 ditambah A T. Jadi kecepatan akhir atau kecepatan pada titik T sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian untuk perubahan posisinya yaitu setengah V0 ditambah VT dikali T. Ya. Ya. Atau bisa kita tulis ya. V0T untuk perubahan posisinya adalah V0T ditambah setengah T kuad. Nah, jadi perubahan posisi ya, ini hasil integral dari kecepatan. Kecepatan integral dari percepatan. Atau kebalikannya, kalau kita ingin mencari kecepatan dari posisi itu diferensial. Mencari kecepatan dari posisi itu nanti kita diferensial. Kalau ini integral. Oke. Nah, sekian ya. Jadi pada kinematika itu apa bukan penyebabnya. Jadi kita tidak mempelajari tentang gaya ya kinematika. Oke. Tapi mempelajari bagaimana benda itu bergerak. Jadi hanya ada dua besaran yaitu besaran panjang dan waktu. Gitu ya. Dalam kinematika kita bagi dua, ada GLB, ada GLBB ya. Persamaannya GLB dan GLBB itu lintasannya lurus. Oke. Untuk kecepatan pada GLB itu konstan ya atau tetap, maka pada GLB tidak memiliki percepatan. Kenapa tidak memiliki percepatan? Karena kecepatan konstan kalau diselisihkan itu hasilnya nol. Artinya percepatan pada GLBB adalah 0. GLB ya, gerak lurus beraturan itu 0. Dan pada GLBB, ya, kecepatannya itu berubah beraturan. Sehingga menghasilkan selisih dari kecepatan itu percepatan yang konstan atau tetap. Gitu ya. Jadi penutup dapat disimpulkan formulasi kinematika untuk GLB dan GLBB dapat diperluas untuk gerak lurus tak beraturan dengan menggunakan kalkulus diferensial dan integral. Tadi saya singgung ya yang terakhir bahwa diferensial itu kalau kita mencari kecepatan dari posisi atau mencari percepatan dari kecepatan. Sedangkan integral
apabila kita mencari posisi dari apa dari kecepatan dan mencari kecepatan dari dari percepatan itu fungsinya integral. Kebalikannya adalah diferensial. Oke, dapat diperluas lagi untuk gerak dalam dua dimensi dan dalam tiga dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.